Selamat bergabung, Bapak Rusdi, sebagai moderator kita pada hari ini. Iya, Ibu Nurul, ya, ya uh. baik Bapak, saya? kita akan menunggu Bapak uh, Ismail. Baik, Iya, saya coba ini ya, saya coba chat beliau lagi. Ya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Baik kepada Bapak Ibu uh, peserta selamat bergabung semuanya uh, kita akan menunggu Bapak uh, Ismail sebagai narasumber kita bergabung uh, terima kasih Bapak Ibu. Abu nah, Nur ini saya sudah hubungi Pak Is, Pak Is tapi tidak diangkat. Iya bapak. Ya Akhirnya. mungkin lagi sholat atau apa ya nanti coba tunggu lagi saya kontak ulang lagi. Baik pak berarti kita menunggu bapak Ismail ya pak? Iya <laughs> karena di Sorong sekarang waktunya untuk asar nih. Jadi mohon izin Bapak Ibu uh, sambalan menunggu Bapak Ismail Weke, Eh uh, saya akan skip kembali. Ini, Bapak Bapak ini Bapak. sudah ada ya, sudah ada Pak. Ya, baik Bapak. Baik kepada Bapak Ibu eh uh, peserta selamat. Ini Bu Nurul, Bu Nurul dulu yang mulai ya atau gimana? Saya Bapak baik Bapak. Ya, oke okay, Pak, is sudah ada. Nur ini saya sudah hubungi Pak Is, Pak Is tapi tidak diangkat. Ya Bapak. Mungkin lagi sholat atau apa ya nanti sabar tunggu lagi saya kontak ulang. Baik, kita mulai saja Bapak. Kita menunggu Bapak Ismail ya. Pak. Iya, kena disorong sekarang. Selamat bergabung Bapak Ismail sebagai narasumber kita pada hari ini. Apakah mendengarkan rasa-rasa saya, Bapak Ibu? Iya, kedengaran, Bu Nurul. Uh, baik. Uh, kita mulai saja ya, Bapak. Silakan, silakan. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alamin, uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala muridun yawadin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan amduhu wa rasuluh. La nabiya uh, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, penghormatan kami kepada uh, narasumber kita yaitu Bapak Ismail uh, Weke. Penghormatan kami juga kepada Bapak uh, Rusdi uh, sebagai moderator kita pada hari ini. Dan penghormatan kami kepada seluruh peserta, uh, Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk mengikuti acara pada hari ini, uh, baik tidak memperpanjang lagi uh, acaranya agar kami serahkan kepada Bapak Rusdi MSI, kepada Bapak Rusdi kami serahkan. Baik, uh, Bu Nurul, terima kasih sudah uh, mengawal kegiatan kita ini. Bapak Ibu yang berbahagia, narasumber yang saya hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT di hari yang mulia ini, di hari Jumat, kita diberikan kesehatan dan kesempatan dan kesempatan untuk belajar bersama dan kita banyak bersalawat di hari Jumat. Semoga kita diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kita termasuk dalam hal pengelolaan jurnal. Baik, untuk materi kita pada hari ini di sesi sore hari ini, sesi yang terakhir di hari Jumat, materi kita adalah analisis, sintesis, dan uh, simpulan. Uh, ini merupakan bagian dari substansi jurnal uh, atau substansi artikel jurnal. Uh, narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Ismail Suhardiweke, PhD. Uh, beliau adalah uh, Ketua Dosen Indonesia Semesta uh, Papua Barat. Uh, selain itu, beliau adalah dosen Pasca Sarjana pada IAIN Sorong, Papua Barat. Dan tentu banyak aktivitas beliau terkait uh, jurnal, uh, sebagai reviewer, dan kegiatan-kegiatan uh, ilmiah lainnya. Uh, sedikit terkait riwayat pendidikan beliau, S1 beliau adalah uh, di Bahasa Arab, ya uh, Ustadz di IAIN Alauddin Makassar, kemudian S2 juga di Bahasa Arab Stein Malang, dan S3 beliau juga terkait uh, bahasa Arab di Universitas Kebangsaan uh, Malaysia. Uh, tanpa berpanjang lebar, mungkin uh, lebih detail lagi beliau akan memperkenalkan diri di sebelum memulai uh, materi beliau. Uh, baik Bapak Ibu, uh, selamat uh, mengikuti materi hari ini. Materi hari ini akan dibagi pada tiga sesi, yang pertama penyampaian, penyampaian materi, kemudian uh, tanya jawab terkait topik, dan ada sesi bedah jurnal. Kepada narasumber Bapak Ismail WK kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, saudara saya, sahabat saya, Bapak Rusdin MSI beliau bersama-sama dengan saya di dosen Indonesia Semesta Papua Barat lalu kemudian ini adalah kelas C pendampingan akreditasi jurnal di mana kemudian ya, kita ditugaskan secara penjadwalan bersama-sama untuk membahas terkait dengan materi analisis sintesis dan penyimpulan. Uh, sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, uh, bahwa materi ini sebagaimana dikemukakan juga oleh uh, moderator kita tadi, bahwa adalah merupakan materi uh, substansi. Ya, kita semua mau, me, uh, sudah mengetahui bahwa dari 100 uh, nilai yang perlu uh, kita dapatkan di dalam akreditasi jurnal, uh, 51 persen diantaranya adalah Substansi dan di dalam bahagian substansi itu ada bahagian analisis, sintesis, dan penyimpulan. Pertanyaannya di instrumen akreditasi, apakah ya? yang kita terbitkan artikel-artikel yang kita terbitkan sudah mengalami proses-proses analisis dan begitu pula sudah dilakukan sintesis dan ada kesimpulan di dalam setiap artikel mulai dari awal sampai kemudian akhir yang mengiringi jadi, Item uh, analisis sintesis dan penyimpulan ini uh, bukan item yang uh, berdiri sendiri, uh, terlepas dari uh, seluruh komponen yang lain, tetapi justru uh, kemudian uh, merupakan item yang uh, mengiringi uh, proses uh, penulisan artikel. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, uh, nanti uh, dalam kaitan dengan uh, akreditasi jurnal ini. Uh, saya akan mengungkapkan hal-hal yang langsung berkaitan maupun juga tidak berkaitan secara langsung. Namun sejatinya ini adalah kesempatan bagi kita sebagai seorang pengelola jurnal, sebagai editor jurnal, kita punya kesempatan untuk mengedukasi ya penulis kita. Dengan demikian maka. Boleh jadi, ya, jurnal-jurnal yang bergabung uh, pada kesempatan kali ini ada jurnal miskat, ada jurnal-jurnal uh, yang masuk pada kelompok uh, C. Paling tidak, ini adalah Anda semua sudah advance, ya, sudah apa namanya, uh, sudah uh, kelas menengah. Kenapa? Karena paling tidak, uh, jurnalnya uh, sudah online. Uh, yang kedua adalah jurnalnya sudah memiliki DOAJ. Salah satu instrumen yang dicek oleh Diktis dalam rangka mengundang ya para peserta baik kelompok A, B dan C adalah paling tidak diperiksa dulu apakah sudah memiliki DOAI atau tidak dan tentu ketika kemudian mau mendaftar maka ini tentu sudah punya website sudah punya paling tidak perangkat untuk mengonlinekan jurnalnya. Maka kemudian ini kita masuk kepada bagian yang lebih jauh lagi, yaitu dalam kaitan dengan analisis, sintesis, dan penyimpulan. Ini email, Instagram, dan juga Facebook saya. Jika ada Bapak-Ibu yang beraktivitas menggunakan media sosial Instagram maupun Facebook silahkan mengedit saya ya lalu kemudian nanti slide ini juga akan saya selanjutnya akan unggah ke grup kita supaya boleh dibaca kembali hanya saja kalau tidak mengikuti penjelasan saya khawatir kalau ini dibaca saja maka boleh jadi tidak akan utuh atau tidak akan lengkap oleh karena itu, adalah nanti setelah usai pemaparan, kemudian slide-nya akan saya unggah ke grup. Demikian juga, Bapak Ibu, bagi yang mengikuti melalui streaming YouTube, maka ada kesempatan nanti di bagian kolom komen akan saya unggah di situ, tautan untuk mendownload slide-nya, dan juga. Uh, boleh mengikuti penjelasan-penjelasan, ada dua uh, penjelasan uh, terkait analisis, sintesis, dan penyimpulan. Uh, boleh jadi ada yang sama, boleh jadi ada yang uh, sengaja saya. Uh, kemukakan pada kesempatan kali ini dan nanti kita kemudian akan mencoba membedah ya walaupun membaca membedah jurnalnya itu adalah random membedahnya adalah tidak semua yang kita akan bedah tetapi paling tidak ini akan menjadi sampel akan menjadi perwakilan dari jurnal-jurnal yang sudah ada ini mengawali, Bapak Ibu, bahwa menulis dan mengelola jurnal dua hal yang berbeda. Namun, kemudian ini akan berjalan saling beriringan sebentar, ya, di mana kemudian ketika... Kita mau menerbitkan jurnal, mengelola jurnal, maka kita perlu tulisan, ya, di mana juga para penulis, ya, memerlukan eh, jurnal, ya. Ini eh, kemudian, eh, pada saat eh, yang sama, yang harus kita lakukan adalah eh, berjalan eh, seiring dan eh, pada eh, kondisi yang sama, ya. Kemudian, ya, eh, pengelola jurnal harus mengedukasi para eh, penulis. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan uh, ada uh, tiga uh, arti, uh, bahagian, yaitu membahas terkait analisis, sintesis, dan uh, penyimpulan. Ya, lalu kemudian uh, dari analisis, sintesis, dan penyimpulan ini kita akan lakukan beda jurnal uh, di uh, bahagian uh, akhir. Ya, ketika kemudian Uh, ini uh, mudah-mudahan waktu yang kita miliki dalam uh, 60 menit kali dua ya 120 menit ini uh, kita bisa uh, lakukan uh, secara uh, bersama-sama uh. selanjutnya Bapak Ibu sekalian uh, kita mulai dari uh, ide ya bahwa uh, sebuah uh, artikel tentu akan menyampaikan ide, akan menerbitkan ide yang kemudian akan ide-ide ini dalam kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ya. Oleh karena itu, keterkaitan antara ide dari setiap paragraf itu kemudian akan turun pada bahagian-bahagian kalimat di mana setiap kalimat itu ada subjek, predikat, objek. Ya, eh, kita punya kesempatan eh, untuk mendampingi putra ataupun putri kita semasa pandemi ini dan eh, kita. Eh, bisa menyaksikan, terutama yang punya putra ataupun putri yang duduk di kelas lima, ternyata materi terkait dengan menulis itu ada di kelas lima di mana bahwa setiap paragraf itu terdiri atas satu ide pokok. Lalu kemudian setelah ada ide pokok, itu kemudian dikembangkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Ini yang perlu kemudian kita ingatkan kembali, jangan sampai bahwa biasanya dalam proses menulis, itu kemudian justru yang terjadi adalah kita tidak menemukan SPOK subjek predikat objek lalu dalam sebuah uh, kalimat uh, dalam sebuah uh, paragraf itu kemudian uh, justru tidak wujud adanya satu ide pokok lalu kemudian uh, pada bagian yang lain juga uh, kita tidak uh, lihat bahwa adanya uh, kohesi dan koherensi uh, uh, di mana ya uh, kemudian ya sebuah uh, ide pokok itu ya pasti ada uh, idenya ya lalu kemudian dalam kaitan dengan uh, ide ini maka uh, ada empat hal yang paling tidak menurut saya uh, perlu uh, kita perhatikan di mana ide itu harus dapat uh, dimengerti ya ide itu kemudian paling tidak uh, harus uh, sudah uh, menjadi bahagian-bahagian dari uh, keseluruhan ya tulisan di situ ya oleh karenanya adalah ya pada saat kondisi seperti ini maka ide yang kita kemukakan haruslah ide yang dapat dimengerti oleh setiap orang ya pada saat sebuah ide itu supaya mudah dimengerti maka empat hal ini perlu kita perhatikan pertama adalah dia paling tidak terperinci Ya, dari sebuah ide itu ada satu, dua, tiga, dan seterusnya. Kemudian, ya, antara satu ide dengan ide yang lain itu kemudian tersambung. Ya, salah satu buku yang uh, menurut saya uh, perlu dibaca ulang perlu dibaca kembali oleh kita semua ketika menulis atau memperkuat ya kemampuan ataupun kemahiran menulis kita adalah di mana ada satu buku yang berjudul komposisi yang ditulis oleh Boris Craft ya ini kemudian disebut kohesi dan koherens ya tersambung antara satu ide dengan ide yang lain lalu kemudian dia adalah satu kesatuan. Sebelum kita lanjut ke soal membahas terkait kesatuan tadi, maka sebuah ide itu adalah ide yang berada dalam konteksnya, ide yang berada dalam penjelasan yang komprehensif. Itulah kenapa kemudian dalam sebuah artikel itu kemudian ada yang ada subbagian metode Nanti, dalam kaitan uh, lokal data ini uh, pula, kemudian nanti saya, uh, kita akan membahas sedikit apakah satu atau dua slide yang uh, masih terkait dengan uh, wawasan, ya, wawasan uh, sebuah uh, artikel. Ya, uh, selanjutnya adalah uh, kita mulai dari uh, menulis pendahuluan. Uh, saat menulis pendahuluan, maka ini bahagian-bahagian uh, Ya, yang uh, perlu ya kita perhatikan ya di mana ya ketika uh, kita uh, menulis pendahuluan ya perlu memperhatikan latar belakangnya ya yang saya bahasakan di sini adalah uh, bukan uh, latar samping ya jangan sampai kemudian uh, justru ya uh, pada bahagian ini, pada bahagian artikel kita, justru kemudian tidak dikemukakan. Ya, bahagian kenapa masalah ini penting. Jadi, di latar belakang itu adalah paling tidak ada empat hal. Ya, empat hal yang perlu kita kemukakan di bagian pendahuluan itu: pertama, kenapa masalah ini penting. Kemudian yang kedua, apa yang sudah terbit terkait dengan tema yang kita tulis? Ya. Lalu kemudian apa yang membedakan artikel ini dengan artikel yang lain? Ya, uh, unsur kedua dan unsur ketiga kadang-kadang diistilahkan dengan state of the art. Lalu yang terakhir adalah tujuan uh, penulisannya ataupun kemudian kenapa um, apa yang kita akan tuliskan ini boleh dalam bentuk pertanyaan, boleh juga dalam bentuk pernyataan. Mana yang menurut kita adalah style ataupun gaya pribadi-pribadi kita menulis. Bahasa saya adalah ketika menuliskan latar belakang yang tadi ada empat hal, jangan sampai justru yang kita tulis adalah latar samping. Kalau latar samping seperti apa adalah justru tidak berhubungan secara langsung apa yang kaitannya artikel kita dengan artikel yang e, sementara e, kita tuliskan. Paling pentingnya juga adalah apa realitas, terutama kalau ini adalah e, desain e, kualitatif. Ya, kalau desain kualitatif, maka harus dimulai dari realitas, harus dimulai dari kondisi faktual, harus dimulai dari fenomena. Ya, dari kondisi faktual fenomena ya maupun realitas inilah kemudian kita memulai sebuah uh, penelitian. Lalu di bagian pendahuluan juga adalah tidak perlu adanya aturan-aturan, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan uh, pemerintah dan sebagainya uh, jangan uh, digunakan uh, ini. Tetapi apa yang uh, perlu uh, kita uh, perhatikan adalah uh, di mana Menjawab empat hal kaitan dengan latar belakang tadi, selanjutnya ini yang menurut saya kesilapan berulang, walaupun tadi saya sudah kemukakan bahwa bagian pendahuluan itu tidak perlu mengacu kepada undang-undang, biasanya ketika menulis terkait kompetensi guru, lalu kemudian menuliskan di situ kaitannya dengan. Ya, um, apa namanya undang-undang uh, sistem pendidikan nasional ya di situ. Bahkan kadang-kadang uh, artikel terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu ditulis undang-undang dasar. Ini uh, kekeliruannya ataupun kesilapannya adalah uh, tidak diturunkan dari fenomena, realitas maupun uh, fakta, ya. Tetapi kemudian justru berkutat dari sini. Oleh karena itu, ini yang jangan menjadi alasan atau jangan menjadi uh, latar belakang. Kalau ini menjadi sebuah data, silahkan, terutama dalam uh, penelitian hukum, ini sangat, uh, sangat uh, memungkinkan sekali. Tetapi kalaulah dalam penelitian pendidikan, ketika tidak ada kaitannya secara langsung, bukan pembahasannya, itu maka kemudian uh, kita hindari. Ini pula kalimat-kalimat yang sering sekali klise, kalimat-kalimat yang sering sekali dikemukakan. Indonesia negara kepulauan, terbentang dari Sabang sampai Maroke, lalu kemudian e, masyarakat majemuk, dan sebagainya. Ketika ini kita, kita tidak e, tempatkan dalam bentuk e, sebuah e, konteks, maka ini akan e, menjadi e, sebuah informasi yang e, tidak, Relevan, ya. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan adalah dalam kaitan dengan ini, kita berusaha untuk kemudian menempatkannya dalam sebuah konteks. Lalu, bagaimana dengan ayat ataupun hadis? Karena kadang-kadang dalam menulis pendahuluan ada ayat maupun hadis. Kalau tadi kita mengacu di awal bahwa tidak memungkinkan adanya undang-undang ya tidak memungkinkan uh, adanya peraturan pemerintah maka sama ayat maupun hadis juga tidak uh, perlu kita gunakan dalam kaitan dengan ini karena sebagai uh, ayat maupun sebagai hadis itu punya uh, makomnya uh, sendiri ketika kemudian kita mengemukakan ayat maupun hadis, maka perhatikan konteksnya. Sebuah ayat, yaitu tentu kita semua ini sangat paham bahwa ada asbabun nusulnya, ada kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, boleh jadi kita menggunakan model penulisan tafsir tematik. ya Namun kemudian kalau dia hanya menjadi justifikasi, menjadi penjelas ya Kalau hanya menjadi penjelas bahwa kenapa penelitian ini perlu dilakukan maka dia tidak perlu dituliskan ayatnya maupun hadisnya. Selanjutnya adalah ayat ataupun hadis harus menjadi bahagian paragraf. Dia tidak boleh menggunakan gaya majelis taklim ataupun gaya khutbah bahwa kita mengemukakan bla 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 sebagaimana ayat. Kalau ini dilakukan, maka sejatinya ini bukan model penulisan artikel. Karena kalau itu dilakukan, maka modelnya adalah justru yang terjadi adalah model ceramah, model khutbah, maupun model majelis taklim. Dan itu yang kita tidak terbitkan dalam bentuk artikel. Lalu ayat ataupun hadis jangan sampai menjadi sebuah justifikasi. Ya, itu tadi yang saya kemukakan. Kita mengukakan sebuah fenomena, realitas lalu kemudian langsung kita kemukakan sebagaimana Al Qur'an menyebutkan sebagaimana hadis ya menyampaikan itu eh, bukan sekali lagi sebuah gaya penulisan artikel dan sebuah artikel eh, bukanlah eh, ceramah ya bukanlah khutbah eh, tetapi dia dalam eh, konteks eh, bagaimana eh, tadi di judul yang paling awal adalah analisis eh, sintesis dan kemudian eh, kesimpulan Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, saya hanya ingin memberikan satu contoh bagaimana kemudian ya kita menggunakan tema-tema yang terkait dengan Al-Quran atau terkait dengan bahasa Arab Ya, di mana boleh jadi itu adalah sebuah tema dalam proses penulisan sebuah artikel. Ya. Saya menerbitkan satu artikel dan ini boleh langsung dilihat juga di ResearchGate. Judulnya adalah bahasa Arab Uh, semiotika. Nah, ini uh, artikelnya tersedia di ResearchGate. Ya, uh, Bapak Ibu bisa uh, lihat ya sebuah uh, artikel dengan yang berju dengan judul Tinjauan Muhammad Arkun uh, tentang Bahasa Arab, teks dan semiotika uh, Al-Quran. Walaupun membahas terkait Bahasa Arab, teks dan semiotika Al-Quran. Karena penelitiannya adalah terkait dengan karya-karya Muhammad Arkun, maka kemudian karya ini tidak mengutip satupun ayat maupun hadis terkait dengan tema ini. Ini kemudian, menurut saya, adalah bisa menjadi benchmark betapa bahwa sebuah hadis maupun ayat sejatinya adalah bukan menjadi bahagian dalam penulisan artikel sekalipun itu kemudian temanya sudah mendekati kecuali kalau kita memang meneliti langsung terkait dengan materi itu. Selanjutnya, ya Bapak Ibu sekalian saya kembali ke slide yang tadi. Ya, Lalu bagaimana kita caranya menggunakan ayat? Ayat itu tetap boleh digunakan kalau dia sebagai data. Ayat itu kita gunakan sebagai bagian dalam pembahasan untuk kemudian menunjukkan novelty atau boleh jadi kemudian membandingkan antara satu ayat dengan ayat yang lain atau kemudian tadi saya kemukakan bahwa ada metode penulisan yang kita sebut dengan tafsir tematik. Ataukah boleh jadi ayat itu menjadi sebuah potret yang kemudian menjadi um, apa bahasanya universitas Islam Bangsa Malaysia adalah wahyu yang memandu ilmu pengetahuan. Jadi ketika ada sebuah pesan dari ayat, ada potret dari ayat itulah yang kemudian kita teruskan untuk kemudian menjadi penelusuran dalam kaitan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana cara mengoperasionalkan sebuah e, analisis adalah kita mulai dari mengidentifikasi ya apa yang menjadi ya ide pesan dari sebuah kalimat ataupun paragraf itu. Lalu kemudian antara satu ide dengan ide yang lain kita pisahkan ya. Lalu kemudian atau kemudian bahkan e, kita kelompokkan lalu kemudian dari ide-ide tersebut, lalu kita bedakan antara satu ide dengan ide yang lain. Sehingga kemudian kita bisa menjelaskan dengan detail apa yang menjadi pesan artikel kita. Lalu dari cara kita ya melakukan analisis ini, kita perhatikan strukturnya bahwa sebuah analisis itu kemudian paling tidak dua hal dia dapat diterima ya salah satunya apakah diterima secara rasional karena yang membaca artikel-artikel kita tentu adalah masyarakat akademik ya masyarakat ilmuwan lalu kemudian yang kedua adalah bukti-bukti ataupun apa yang kita analisis adalah sesuatu yang empirik sesuatu yang kemudian dapat diverifikasi kalau saya mengatakan bahwa ibu kota ya provinsi Papua adalah Jayapura itu kemudian dapat diverifikasi lagi ya jangan sampai ini kemudian tidak benar informasinya atau datanya keliru maka kemudian di sini pada gilirannya boleh jadi adalah oh ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur, namun pusat administrasi pemerintahan itu berada di Putrajaya. Ya, itu kemudian tentu dua hal yang berbeda, dan ini kemudian sebagai sebuah data dapat kita verifikasi selanjutnya sebagai sebuah rasional rasionalitas maka dia akan mengandung abstraksi akan memberikan sebuah penjelasan terkait dengan konsep lalu di sinilah peranannya sebuah metode ada langkah-langkah yang kemudian dilakukan dalam rangka kemudian menjelaskan sebuah ide itu dan yang paling penting juga adalah data-data yang kita kemukakan itu adalah data-data yang konsisten ya konsisten dari awal sehingga eh, kemudian eh, dapat membantu ya pembaca untuk eh, selanjutnya dapat eh, memahami apa yang menjadi eh, pesan eh, dari eh, tulisan eh, tersebut. Di sini juga eh, perlu kita lakukan analisis di mana bahwa sebuah analisis itu adalah kebenaran konkret, kebenaran yang berkorespondensi. Tadi saya sudah kemukakan bahwa paling tidak ketika menganalisis apakah dia dapat dicerna secara rasional ataukah yang kedua justru kemudian dapat dibuktikan secara empiris. Dan di sini ada form atau bentuk yang pada akhirnya akan memberikan pesan-pesan ya nilai akan memberikan pesan-pesan sesuatu dari nilai tersebut dan dalam kaitan analisis untuk metode berpikir di sini ada fakta lalu kemudian dari fakta itu kemudian dapat kita sarikan dalam bentuk konsep lalu kemudian dari konsepnya akan muncul prinsip-prinsip apa yang menjadi prinsip-prinsip kerja apa yang menjadi prinsip-prinsip hukum dari situ Ya ada kita kenal dalam berbagai teori, ada hukum Pascal, hukum gravitasi, ada Newton dan sebagainya. Maka kemudian inilah yang kita turunkan dalam bentuk prosedur. Jadi ada empat langkahnya ini: fakta, konsepnya, prinsipnya, lalu kemudian prosedurnya. Kata kunci untuk melakukan analisis adalah sebuah kondisi kita uraikan, ya kita tunjukkan ya lalu kemudian dari berbagai ya kondisi-kondisi yang ada ini apa yang menjadi hasil dari uraian kita lalu baik uraian maupun hasilnya dapat dikemukakan secara sederhana ya semakin sederhana ya apa yang kita sampaikan tentu semakin mudah dimengerti oleh orang Jangan sampai, ya. Ini saya juga sudah kemukakan di kelas A dan kelas B. Betapa kemudian ada contoh seperti Vicky, ada artis itu Vicky, ataupun ada selebgram, ya. Ajudan itu kemudian ketika menyampaikan sesuatu, justru kita tidak mengerti, ya. Kenapa? Karena kedengarannya seolah-olah adalah sebuah... Ya, pesan yang ilmiah, tetapi pada hakikatnya, justru sebuah hal yang sangat menyulitkan kita untuk berpikir. Itu Bapak Ibu sekalian untuk uh, sementara uh, terkait dengan pembahasan kita uh, untuk uh, analisis supaya uh, kemudian kita tidak jenuh bersama-sama mungkin ada yang mau mengambil air minum ya ada yang mau break sedikit satu dua menit untuk berdiri silahkan ya uh, saya kembalikan ke moderator jika ada pertanyaan uh, sebelum uh, kita kembali ke Materi kita adalah subjudul yang kedua. Silakan, moderator. Ya, terima kasih, Pak Faiz. Uh, baik, Bapak Ibu sekalian, uh, bila ada pertanyaan terkait uh, bagian pertama ini, analisis silakan di, bertanya langsung. Boleh, raise hand atau menuliskan di kolom chat. Uh, untuk beda jurnal, mungkin. Uh, Pekan kemarin kita membedah lima jurnal ya Pak Dokter. Uh, mungkin kita targetkan hari ini bisa lebih dari. Iya, mudah-mudahan bisa ya, kita, lebih. Uh, ya. yang ada. Silakan bapak, ibu. Kalau ada yang bertanya terkait uh, aspek analisis dalam artikel. Oke, bila tidak ada mungkin kita langsung uh, ke yang kedua Pak Dokter terkait sintesis. Nampaknya belum ada. Nanti bila ada kolom chat yang masuk, nanti saya bacakan. Ya, oke, okay, Bapak Ibu, kita tahan dulu. Kalau ada yang mau bertanya melalui open mic, tahan dulu sejenak. Lalu kemudian dari sini, ya, paling tidak silahkan nanti ketik pertanyaannya. Kita akan pilih ya dari situ ya supaya kemudian kita bisa menjawabnya pada kesempatan berikutnya. Tetapi kita selesaikan dulu subjudul yang kedua. Kita akan masuk ke subjudul yang kedua, ya di mana tadi kita sudah menyelesaikan analisis. Ya, sekarang kita masuk kepada sintesis sebuah informasi atau sebuah data yang kita sudah tuliskan jangan kemudian berhenti sampai di analisisnya ya, karena ada bahagian lain sebagaimana saya kemukakan tadi bahwa ada bahagian lain dalam akreditasi yaitu di mana kemudian kita sintesiskan sebuah informasi ini tadi ada kohesi dan ada koherens ya. pada bahagian ini Bapak Ibu setelah kita menganalisis selanjutnya seperti apa? Ya, bahwa sebuah informasi, sebuah data jangan sampai dia hanya berdiri sendiri. Ya, tentu dia akan menjadi sebuah rangkaian, ya, antara satu ya bentuk dengan bentuk yang lainnya kalau kita mudah mengemukakannya bahwa eh, dia seperti mata rantai. Mata rantai ini kemudian kita hubungkan antara satu mata rantai dengan mata rantai yang lain. Ya, berarti ini kemudian sudah menjadi rangkaian dan di sinilah rangkaian inilah kemudian bertemu yang tentu antara satu dengan antara satu ide dengan ide yang lain ketika disambungkan ini kemudian akan semakin memberikan gambaran yang komprehensif ataupun gambaran yang utuh dari sebuah tema ataupun sebuah penjelasan ini eh, yang menjadi tantangan kita. Eh, boleh jadi ini eh, sudah dijelaskan oleh eh, fasilitator yang lain, tapi izinkan saya eh, kemudian mengemukakan kembali untuk eh, mengingatkan ataupun merefresh eh, diri saya sendiri bagaimana sebuah wawasan ya kalau dalam instrumen akreditasi itu kan ada wawasan lokal, wawasan nasional, wawasan regional dan lalu kemudian wawasan internasional ya setidaknya kita bisa mengecek pada bagian pendahuluan ya apakah uh, lokal uh, topiknya adalah topik lokal lalu kemudian pada bagian wawasannya wawasan internasional jadi data-datanya adalah data lokal tetapi kemudian dia ditempatkan dalam uh, kerangka uh, internasional ataupun dalam kerangka global ini kemudian ketika saya bicara ideal ya tetapi kemudian ketika dalam kondisi seperti ini maka kemudian tentu tantangan kita adalah mengingatkan ya para penulis untuk memenuhi kriteria ini walaupun topiknya adalah topik yang lokal, data-datanya adalah data-data lokal, tetapi kemudian kita harus tempatkan dalam konteks global. Penjelasannya secara sederhana seperti ini bahwa boleh jadi ya adalah datanya ya di Aceh ya tetapi kemudian ya apa yang kita Perlu lakukan adalah membandingkan atau memberikan alasan-alasan, atau memberikan justifikasi penelitian kita dengan perbandingan Jayapura di Papua, Makassar di Sulawesi Selatan, Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Kalau ini kita lakukan, berarti bahwa ini adalah konteksnya, konteks nasional tetapi kemudian kalaulah ya penelitiannya di Banda Aceh di Aceh lalu kemudian dibandingkan dengan Kuala Lumpur di Malaysia, Bandar Sri Begawan di uh, Brunei Darussalam, lalu kemudian um, Thailand Bangkok di Thailand, maka ini adalah wawasannya wawasan regional. Ya, paling ideal adalah kita menggunakan uh, wawasan uh, internasional. Ya, datanya ya di Aceh di Banda Aceh tapi kemudian dibandingkan dengan Sydney di Australia ya lalu kemudian eh, dibandingkan dengan Linkoping di Swedia London di eh, Inggris eh, New York eh, di Amerika maka ini adalah wawasannya eh, wawasan internasional dan ini eh merupakan instrumen yang berbeda, instrumen antara analisis, sintesis dan penyimpulan dengan wawasan. Kalau ini kemudian semakin banyak kita dapatkan, semakin banyak kemudian kita elaborasi, maka boleh jadi kemungkinan ya untuk mendapatkan nilai sebanyak-banyaknya dari instrumen akreditasi itu akan semakin banyak. Sebuah data adalah sesungguhnya adalah narasi ataupun kemudian penjelasan untuk menjawab apakah pertanyaan kita ataupun pernyataan kita di bagian pendahuluan. Itulah tadi secara khusus kenapa saya perlu mendiskusikan kembali kaitan antara apa yang menjadi unsur-unsur di bahagian pendahuluan ataupun latar belakang supaya mudah kita cek di bahagian selanjutnya. Kalau kemudian artikel kita tidak menuliskan tujuan tidak menuliskan dalam bentuk pertanyaan ya tidak menuliskan dalam bentuk pernyataan bagaimana kita mau memverifikasi hasil dan juga kesimpulannya ya ini harus sejalan kadang-kadang ada orang yang menggunakan istilah selari bahwa antara pendahuluan hasil lalu kemudian kesimpulan ini bisa dilihat secara lurus data juga adalah portrait ya merupakan potret semata-mata hanyalah uh, potret ya oleh karenanya apa yang perlu kita uh, perhatikan ya bagaimana kemudian data-data ini bukanlah rasa-rasanya ya data-data ini dapat diverifikasi tadi dianalisis paling tidak apakah menggunakan uh, rasionalitas ataukah justru menggunakan empirik ya kadang-kadang ada empirik yang berbeda dengan penjelasan rasional dan nanti itu ada pada slide slide berikutnya. Sekaligus sekali lagi bahwa data ini adalah jawaban dari hasil. Ya, salah satu pola penulisan artikel adalah imrat, introduction, method, result, ya, analisis, lalu kemudian yang dibuat dalam bentuk discussion, ya, ditambah cair, conclusion, acknowledgement, and reference. Bahagian r itu dari imrat adalah result hasil dari penelitian kita penelitiannya boleh lapangan penelitiannya juga eh, boleh ya eh, dalam bentuk lapangan kepustakaan ya biasa disebut tinjauan literatur ataupun eh, literatur eh, review dari mana kita mendapatkan eh, sebuah data dari mana asal eh, sebuah data itu ya eh, sebuah data ya dapat eh, kita eh, gali ya atau e, temukan dari statistik ya ada BPS ada satu lembaga yang memang e, dimandatir ya oleh undang-undang dimandat oleh kita semua melalui instrumen bernegara bahwa ada badan e, pusat statistik ya inilah yang kemudian akan memberikan data-data ya terkait dengan jumlah penduduk ya dan e, banyak lagi data-data e, yang lain ada laporan pemerintah ya ada laporan berkala Laporan triwulan, laporan bulanan dan sebagainya, ini boleh menjadi uh, sebuah data. Lalu kemudian uh, dokumen resmi pemerintah ini juga sebuah data. Ya kalau ke, kita mau menggali sebuah data itu. Begitu pula ya dalam kaitan dengan data-data ini kita boleh melakukan observasi. Nah, ada juga yang disebut biasanya dalam observasi adalah early findings. temuan-temuan awal. Dari temuan-temuan awal ini kita dapat sebuah data yang paling tidak akan memberikan jawaban. Ya, tadi saya kemukakan bahwa data itu adalah jawaban, maka akan memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan kita. Lalu dari proses wawancara, ya, saya sementara menyelesaikan sebuah novel yang ditulis oleh Terelie Mana novelnya, novel ini kemudian diambil dari sebuah wawancara, ya, dari wawancara yang kemudian dari proses wawancara itu boleh jadi kita sajikan dalam bentuk artikel jurnal, ataupun kemudian kita boleh sajikan dalam bentuk sebuah apa namanya sebuah novel atau uh, tulisan opini dan sebagainya. Jadi ini adalah cara kita menggali sebuah data. Boleh pula sebuah data kita dapatkan dari diskusi. Ya, di mana bahwa uh, dalam kaitan ya uh, dengan uh, diskusi itu ya ada yang menjadi poin-poin atau ada yang menjadi pandangan-pandangan ya, dari proses diskusi, maka kemudian FGD Ya, diskusi terpumpul itu boleh menjadi sebuah instrumen dalam pengumpulan data. Ini kemudian kesempatan kita untuk mendapatkan sebuah data. Lalu, referensi, tadi saya kemukakan adanya um, state of the art. Ya, state of the art inilah yang kemudian perlu dilihat wawasannya begitu pula dalam kaitan dengan uh, novelty oleh karenanya pada saat uh, me melihat bahagian-bahagian state of the art dan juga bahagian-bahagian yang ada dalam novelty ini, maka kemudian kita menggunakan referensi. Ya, referensi di sini akan berfungsi paling tidak adalah memberikan justifikasi, ya, memberikan sebuah perbandingan antara data yang kita kemukakan atau kemudian ide yang kita kemukakan dengan apa yang sudah terbit sebelumnya. Termasuk boleh jadi adalah referensi yang sudah terbit itu kita sanggah ya, kita koreksi ataupun kita perbaiki. Ya, karena jangan sampai data-data ataupun publikasi-publikasi yang sudah ada sebelum ini justru adalah sesuatu yang keliru atau tidak lagi sesuai dengan konteks yang ada. Ya, kita bisa belajar dari suasana pandemi hari ini betapa kemudian sebuah informasi dapat dikoreksi ya dari sebuah penelitian yang sudah ada. Ya, dengan demikian adalah tugas kita adalah melakukan aktivitas ilmiah yaitu melakukan verifikasi, melakukan konfirmasi, jangan sampai kemudian data atau informasi awal ataupun early findings itu kemudian keliru. Ya, di mana data perlu kita buat secara open access, data ataupun data set itu kemudian perlu kita simpan ya secara open access karena ini adalah kesempatan orang lain juga untuk melakukan check and recheck ya betapa di awal awal pandemi kita melihat ada sebuah studi kasus ya jurnal yang bolehlah kita anggap dengan istilah bereputasi atau jurnal yang paling kredibel dalam ilmu pengetahuan kedokteran dalam bidang ilmu kedokteran apa yang terjadi ada artikel yang ditulis ya oleh tim kecil namun kemudian datanya tidak mau dibuka ya apalagi kalau uh, seperti sekarang uh, data sangat uh, penting untuk dibuka kenapa penting jangan sampai kemudian kita keliru memaknainya ya uh, contoh yang lain adalah uh, dulu ada sebuah obat itu kemudian digunakan untuk menjadi obat uh, parasit ya menjadi obat cacing tapi ternyata di kemudian hari hari ini ya itu ditemukan ya ada testimoni atau kemudian ada rekam medis satu dan dua tapi belum menjadi sebuah data yang besar data valid dan sebagainya yang dalam jumlah yang besar adalah juga digunakan dalam terapi covid ya ini justru adalah menunjukkan begini pula lah kondisi sebuah referensi yang pada akhirnya ya sebuah referensi akan memberikan justifikasi, di situ pula akan kemudian pada kasus-kasus tertentu akan menjadi sebuah perbandingan dan juga akan menyanggah apa yang sudah ada. Referensi, ya ini juga nanti ada materi khusus, ya boleh jadi sudah selesai. Saya ingin mengulangi kembali bahwa sebuah referensi itu empat Ya tentu ada kriteria-kriteria yang lain, tapi kalau kita gunakan ini sudah memadai. Pertama dia harus sumber yang primer, sumber yang pertama, ya bukan mengikut kepada sumber yang kedua atau sumber sekunder. Ya kalau umpamanya itu adalah berita koran, maka hati-hati jangan sampai itu adalah sumber yang sekunder. Kenapa? Karena datanya ditemukan oleh wartawan, lalu kemudian wartawan menyampaikan ke kita. Jadi, itu boleh jadi adalah kita tidak merujuk kepada sumber yang primer, tetapi justru sumber yang sekunder. Yang kedua adalah informasi yang advance, ya, reference yang advance, bukan sebuah early findings, bukan pula sebuah temuan awal, tetapi justru adalah the latest development. Perkembangan terakhir dari uh, pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau ini dilakukan, maka pada gilirannya juga kita akan turut melakukan pengembangan ilmu pengetahuan. Kalaulah kemudian kita hanya uh, sampai ya pada uh, kaitan uh, dengan uh, latest development yang kita uh, lakukan apa? Uh, Early findings yang kita lakukan, maka saya khawatir kemudian terjadi pengulangan, redundans, ya terjadi replikasi yang pada akhirnya tidak memberi kemajuan bagi ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah relevan, ya referensi-referensi yang kita gunakan itu adalah referensi-referensi yang relevan, ya dengan informasi yang kita kemukakan jangan sampai justru kita tidak mengutip informasi yang relevan akhirnya tidak memberikan lagi-lagi adalah tidak memberikan sumbangsi bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak bisa menjadi sebuah referensi sosial media karena tidak ada yang memverifikasi apakah ini informasinya benar atau tidak begitu pula blog ya tidak ada yang mereview ya regulasi undang-undang itu bukan referensi data iya tetapi bukan sebuah referensi modul apalagi buku ajar book apalagi kemudian latihan-latihan kerja itu jangan kita lakukan sebentar. Wih menulis dong menulis ya lalu kemudian bukan pula handbooknya karena kalau handbook itu adalah panduan yang sangat teknis sekali jadi ini setidaknya lima hal ini jangan kita jadikan sebuah referensi tetapi apa yang dapat kita lakukan dalam kaitan dengan ini semua menjadikannya sebuah data boleh meneliti media sosial meneliti undang-undang ya meneliti blog meneliti regulasi handbook dan sebagainya silahkan Tetapi, menjadikannya sebuah referensi itu tidak perlu kita lakukan. Lalu, sebuah sintesis: ketika kita mengoperasionalkan, ya, tadi kita sudah mengoperasionalkan analisis, maka sekarang kita mengoperasionalkan sebuah sintesis. Jadi, bagaimana sebuah ide yang sudah dianalisis, kita letakkan dalam sebuah konteks, kita tempatkan dalam sebuah ya narasi yang besar karena kan paling tidak mungkin 3000 atau 4000 kata artikel kita maka itu kan harus merupakan kohesi ya keterhubungan antara satu dengan yang lainnya lalu kemudian dia dalam bentuk satu kesatuan bagaimana ketika sebuah realitas kita ingin kemukakan adalah sebuah realitas dia tidaklah berdiri sendiri tetapi dia akan bersambungan dengan realitas-realitas yang lain, atau paling tidak sebuah informasi pengetahuan itu kemudian akan berada dalam konteks ilmu pengetahuan, rumput ilmu, bidang ilmu, sub-bidang ilmu, dan sebagainya. Lalu kemudian, tadi analogi yang saya kemukakan adalah kaitan dengan apa namanya rantai jadi ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Ini sebuah realitas. Sehingga tugas kita adalah bagaimana menempatkan sebuah ide yang kita sudah analisis dalam tinjauan ataupun dalam konteks bagaimana ini menjadi sebuah apa sintesis antara ide yang sudah dianalisis. Bentuk-bentuknya ketika kita melakukan sintesis ada komposisinya ada komponennya, ada bahagian-bahagiannya. Lalu kemudian antara satu bahagian dengan bahagian yang lain ini kemudian menjadi kombinasi. Lalu kemudian akan menjadi satu kesatuan. Sebagai contoh, ya um, mobil, mobil itu ya kemudian ada bannya, ada skrupnya, ada bautnya, ada stirnya, ada pintunya, dan sebagainya. Semua komponen-komponen ini adalah merupakan kesatuan, sehingga bisa menjadi sintesis dari bahagian-bahagian yang lain. Ketika seorang insinyur, seorang mekanik itu kemudian hanya punya stirnya, tanpa punya yang lainnya, maka dia tidak bisa utuh disebut mobil. Ya, Bapak Ibu tentu pernah mendengar anekdot terkait dengan gajah. Ya, ada orang buta yang kemudian melihat apa diminta untuk mendeskripsikan gajah, lalu masing-masing orang meraba ya bagian yang dia temukan akhirnya kemudian muncullah informasi-informasi yang parsial. Padahal harapan kita informasi yang wujud ini adalah justru informasi yang uh, memunculkan uh, kesatuan. Untuk menjadi kunci sebuah sintesis adalah kombinasi. Kita mengkombinasikan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Kalau tadi sudah saya berkali-kali sebut kohesi dan koherens. Ya, jadi kita tautkan, kita munculkan satu ide sehingga kemudian ketika kita mendeskripsikan ide ini maka kemudian seluruh bahagian-bahagiannya, seluruh unsur-unsurnya dikombinasikan untuk menjelaskan ide ini. Ya, jadi sebuah artikel bukanlah dilakukan dengan gaya kunci Inggris dimana dimana semuanya akan sama, ya akan fleksibel bukan. Tetapi ini adalah dilakukan oleh seorang penulis. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Saya teringat hari Jumat yang lalu di mana kemudian untuk ya sebuah proses penerbitan artikel Bapak Ibu sudah sangat paham namun saya ulangi kembali ketika sebuah artikel ya itu diterima maka kita periksa secara internal editor lalu kirimkan ke reviewer setelah reviewer terima dikembalikan ke penulis setelah penulis terima dikembalikan kepada editor setelah editor perbaiki mengecek sudah lengkap dan sebagainya ini kemudian baru terbit ya jangan sampai justru editor dan juga komponen-komponen yang lain yang ada dalam jurnal seperti mitra bestari ataupun mitra bebestari ya maka itu juga harus bekerja Bahkan, ya, sebuah uh, jurnal, jikalau kita bicara idealis, sekali di mana kemudian sudah harus ada uh, proofreader ya ada editor bahasa bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Arab supaya kemudian bisa memverifikasi soal kebahasaan ketika kita menulis demikian moderator untuk sementara jikalau ada dari Bapak Ibu bertanya atau mengetikkan pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan silahkan sekali lagi kita sudah melewati 30 menit kedua ya supaya kita boleh Uh, relax, berdiri sedikit, ya melurus-luruskan kaki, ya supaya juga uh, dalam proses tatap maya ini kita tidak terlalu uh, tegang, ya dan tetap enjoy sampai akhir uh, materi kita dan sampai uh, akhir ya dari uh, kegiatan kita ini pendampingan akreditasi jurnal untuk uh, kelas uh, C. Ya, saya kembalikan ke moderator. Uh, baik, uh, baik, uh, uh, pemateri, uh, bapak, ibu bila ada uh, pertanyaan, uh, silakan uh, kami ulang lagi like untuk bisa open mic atau raise hand, uh, dan bila belum sempat bisa dituliskan saja dulu uh, sambil menunggu ya, menunggu pertanyaan yang masuk. Uh, mohon izin, uh, Pak Is, saya akan umumkan empat jurnal pertama yang akan kita bedah sebentar, biar pesertanya siap-siap. Ini secara acak saja, nanti sebentar kita persilakan yang bersedia untuk dibedah. Eh, nomor pertama adalah nomor tujuh. legitima, ini hukum keluarga dari Kediri, kemudian eh, nomor sepuluh mantik, eh, mantik jurnal bahasa Arab, eh, kemudian kita ke dari Lampung, kita ke Sinjai. Ini ada jurnal tadris matematika, nomor lima, dan... Terakhir, ada warakot dari Deli Serdang. Nah, ini sekira sebaran kotanya sudah terwakili. Silakan, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan yang empat ini sudah siap ya. Sebentar, untuk kita bedah ini sudah satu jam. Berarti, kita masih ada waktu satu jam lagi, masih ada satu sesi, yaitu materi simpulan. Silakan, kalau ada, nampaknya belum ada ini, Pak Dokter. Oke, okay. uh, terima kasih Pak Arusdin, Bapak Ibu kita lanjut dulu uh, supaya juga nanti uh, kita punya uh, kesempatan uh, untuk membedah uh, jurnal yang uh, Bapak Ibu uh, kelola tadi. Alhamdulillah kita mulai tepat waktu dan mudah-mudahan nanti kita bisa juga uh, selesai uh, tepat pada waktunya. Apalagi uh, nanti uh, ini um, apa, pada saat yang uh, sama adalah sudah masuk waktu Maghrib, kalau kita sudah pas selesai ini untuk waktu Indonesia Timur. Hanya saja kelas A, B dan C kita ini tidak ada dari Indonesia Timur ya Pak Rustin. Semuanya hanya Indonesia Barat dan Indonesia Tengah. Nah, iya. Yeah, yeah. Ya, ini tantangan kita tentu mengajak, mendorong dan juga bagaimana jurnal-jurnal di wilayah Timur ini paling timur Sinjai ya ternyata. Ya, mudah-mudahan nanti uh, sudah ada dari uh, apa Jayapura, ada Fakultas Agama Islam di Uniap, ada Fakultas uh, apa ada STT uh, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Manokwari dan seterusnya. Bapak Ibu izinkan saya melanjutkan ke sub yang ketiga adalah kita sudah melakukan analisis, kita sudah melakukan penyimpulan, maka sekarang ini ya kita akan membahas uh, terkait dengan Analisis sintesis, lalu kemudian kita akan membahas terkait dengan penyimpulan. Ya, uh, di mana kemudian, ya uh, kalau sebagai contoh saja, uh, ini konteksnya pagi hari, ya, uh, untuk menjelaskan sebuah hal uh, ada uh, istilah istilah lambung lah, proses biologis lah, asupan nutrisi dan sebagainya dalam berbagai konsep padahal sederhananya adalah mau menyebutnya makan, ya ini tentu semakin sederhana informasinya bagaimana kita memberikan sebuah analisis lalu kemudian mensintesiskan lalu kemudian menyimpulkan itu semakin sederhana. Jadi sejatinya adalah proses-proses yang kita lalui ini adalah proses-proses yang sederhana. Proses-proses yang jangan rumit, ya. Kenapa demikian? Adalah supaya kemudian pembaca kita, audiens kita, itu dapat memahami, ya, dengan mudah informasi-informasi ini, ya. Bahkan Prof. Adlin mengatakan begini: "Kalaulah kita menulis sebuah artikel, lalu ketika menulis artikel ini, ya, justru, ya, pada saat menulis artikel ini." Ketika dibaca oleh orang awam sekalipun, ya, dibaca oleh kakek nenek kita, atau dibaca oleh anak-anak yang tidak menggeluti ilmu pengetahuan, maka kemudian dia bisa mengerti. Artinya, ya, kemudian artikel kita itu sudah bagus. Jangan sampai justru artikel kita terlalu bombastis, terlalu besar apa yang ingin disampaikan, tetapi justru pada saat yang sama adalah tidak dapat menyampaikan sebuah pesan secara sederhana. Aca cek dulu nuku, e, tepku. Ya, lalu kemudian tantangan kita hari ini adalah di media-media sosial proses-proses penyimpulan itu dibuat dalam bentuk direct, dibuat dalam bentuk langsung. Ya, di mana kemudian justru biasanya judul-judul yang dijadikan cara untuk mengklik atau memantik supaya orang segera membaca itu adalah biasanya ini jawaban XXX atau begini perilaku. Apa kata XXX? Duka cita disampaikan oleh si A. Ini kemudian kesimpulan langsung ala media sosial. Tetapi bagi kita yang menulis sebuah artikel atau kemudian sebagai editor dalam rangka membantu menerbitkan artikel, maka kemudian kita harus memberi kesempatan kepada pembaca kita untuk kemudian mencerna informasi yang ada ya bukan dalam arti bahwa sebuah ya informasi itu jangan sampai kemudian tadi langsung direct ya bahkan kemudian langsung ya kita kemukakan dalam bentuk informasi yang eh, apa namanya langsung kita suapi ya eh, jangan eh, seperti itu karena ada kesempatan ya bagi eh, pembaca kita untuk kemudian eh, bisa mencerna informasi-informasi yang uh, boleh jadi uh, perlu uh, kita kemukakan uh, secara uh, detail. Uh, begitu pula tantangan uh, di era uh, media uh, sosial hari ini, ya, uh, di mana ya uh, sebuah uh, realitas ataupun apa yang uh, terjadi hari ini, ya, Ketika kemudian ya yang terjadi adalah ketidaksatuan antara judul dan narasinya atau judul dan hasilnya padahal idealnya sebuah judul itu adalah menggambarkan hasil ya oleh karena itu cara kita menulis sebuah artikel boleh jadi adalah kita mulai dari judul sementara tetapi kemudian ada kesempatan kita kembali sekali lagi untuk mengecek judul ini jangan sampai antara hasil dan judulnya dua hal yang berbeda. Lalu kita juga harus membaca dengan lengkap. Oleh karena itu sering sekali panduan dalam mengakses media sosial adalah sebuah video saksikan ya secara lengkap, ya lihat secara detail ya dan sebagainya. Jangan sampai justru kemudian kita mau menyampaikan apa mau eh, membaca sebuah artikel justru eh, dua hal yang eh, berbeda kalau kita tidak eh, baca secara lengkap. Begitu pula eh, dalam kasus-kasus tertentu ada judul-judul yang memang memancing kliknya supaya orang lain boleh membaca supaya ini boleh eh, memunculkan viral dan media-media justru menghamba pada view ini yang kemudian kita hindari dalam konteks pengelolaan artikel jurnal apa dalam konteks pengelolaan sebuah jurnal karena artikel artikel kita lagi-lagi ini sudah kali ketiga saya mengemukakan bahwa proses penulisan dan penerbitan sebuah artikel jurnal itu adalah dalam rangka menumbuh kembangkan ekosistem keilmuan Ketika kemudian ekosistem keilmuan bergerak, maka kemudian para gilirannya ini akan memberikan sumbangsi bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Ketika kemudian ya, kita mengemukakan sebuah data yang benar, maka kesimpulannya juga akan kemudian benar. Tetapi ketika datanya salah, maka akan memunculkan kesimpulan yang salah. Ini e, siklus yang perlu sejak awal kita perhatikan ketika kemudian kita salah dalam mengelaborasi siklusnya maka ini akan menjadi masalah tersendiri. Ini kita lihat Bapak Ibu, ketika pensil ya kita masukkan ke dalam air. Ya, airnya berada dalam gelas. Ya, ini kemudian secara empirik kita lihat betapa kemudian pensil ini patah. Ya. Tetapi kesimpulannya pensil ini tidak patah. Kenapa tidak patah? Kita tarik kembali pensilnya. Ternyata kemudian ini dijelaskan terkait dengan bias, ya bias pencahayaan yang muncul ya ketika kita masukkan uh, pensil ini. Langkah-langkah ya supaya kemudian kita bisa punya kesimpulan yang tepat. Kita lihat secara lengkap, kita tonton videonya secara utuh, kita baca artikelnya secara lengkap lalu kemudian kita kemukakan konteksnya ya apa yang menjadi konteks dari langkah dari sebuah informasi di situ. Lalu kemudian setelah ada pandangan yang lengkap, ada konteksnya, lalu kemudian kita akan sampai pada sebuah kesimpulan yang tepat. Kalau kemudian kita tidak lakukan ini secara menyeluruh, maka saya khawatir jangan sampai tadi lain judulnya, lain kemudian hasilnya, atau kemudian judul tidak menggambarkan hasil. Ya, sebagai penutup bapak e, ibu sekalian, bahwa analisis itu adalah bagaimana kita melakukan proses merinci, membuatnya secara detail, melihat bahagian-bahagian kecil, bukan sesuatu melihat yang besar. Lalu kemudian Ya, setelah analisis maka kita ada sintesis. Sintesis ini menggabungkan, menyandingkan, menempatkan, mengelaborasi dalam sebuah topik yang lebih besar. Ya. Lalu kemudian ketika kita melakukan penyimpulan adalah dari pernyataan yang umum kita sederhanakan lalu kemudian ada sebuah gambaran yang ringkas dari apa yang ingin kita kemukakan. Ini menjadi sub yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan materi kita pada sore hari ini, ya, analisis, sintesis, dan penyimpulan. Ya, mudah-mudahan setelah ini, sebelum kita masuk kepada bedah jurnal, ada yang bertanya supaya kita bisa diskusi sedikit dulu, ya, sebelum kita masuk ke... Bedah jurnal. Kita Insya Allah punya waktu uh, yang uh, lowong, ya uh, sehingga kemudian uh, sampai pada uh, 45 menit uh, berikutnya kurang lebih kita bisa uh, jadi adalah uh, dalam satu uh, jurnal mudah-mudahan kita bisa elaborasi paling tidak 10 uh, menit, ya supaya nanti kita bisa lihat lebih banyak lagi uh, jurnal uh, yang lain. Demikian Pak Rustin, untuk sementara saya kembalikan. Baik, terima kasih uh, Pak Dr. Ismail. Uh, silakan uh, terkait tiga pembahasan tadi, analisis, sintesis, dan simpulan dari Bapak Ibu sebelum masuk ke tahapan bedah jurnal. Silakan bila ada hal atau yang ingin didiskusikan dengan pemateri kita, silakan. Permisi Bapak, mau tanya dari Kopis ya, jurnal Kopis. Silakan. Ya. Langsung uh, ke ya, langsung bertanya silakan. Untuk di bagian kesimpulan itu kira-kira perlu adanya rekomendasi atau saran untuk penelitian selanjutnya apa tidak, Pak? Jadi kan biasanya kan kalau di bagian kesimpulan kita tidak hanya apa namanya? Apakah kita hanya menyimpulkan uh, penelitian kita ataukah Penel, saran untuk penelitian selanjutnya itu juga sangat penting untuk dimasukkan ke dalam bagian kesimpulan itu terima kasih uh, baik terima kasih uh, dari jurnal Kopis mau langsung dijawab Pak dokter atau tidak mau... ya, boleh kita jawab ya, dulu ya, supaya ya. Uh, jangan sampai nanti terlewat ini uh, terkait tadi ya uh, apakah dimasukkan juga rekomendasi kesimpulan dan saran mungkin seperti format deskripsi itu Pak dokter silakan ya. Um, apa yang saya ingin uh, kemukakan, bahwa uh, ini tadi uh, kita uh, mengkaji uh, bahwa ini adalah uh, satu bagian kecil dari uh, proses uh, penerbitan artikel, uh, selaku penulis maupun editor, kita mengidentifikasi di situ. Hanya saja, kalau kita lihat uh, struktur uh, sebuah... Uh, Artikel adalah menggunakan pola imrat ditambah CR imrat ditambah car. Ya, dimana kalau kita lihat pola imrat dan e, car ini, maka di situ tadi ada kesimpulan, conclusion. Ya, e, rekomendasi. Pertanyaannya untuk apa, ibu? Ya, ya kalau kemudian ada e, tujuan tertentu yang ingin kita kemukakan, wah bagus sekali kalau ada rekomendasinya. Tetapi, saya sendiri biasanya, ketika menulis sebuah artikel, itu kemudian eh, tidak, eh, apa namanya, eh, tidak kemudian mencantumkan rekomendasi, karena jangan sampai kemudian. Dua hal yang berbeda, ya. Ini kan, kalau rekomendasi biasanya format skripsi, ya. Skripsi, tesis, disertasi, maka boleh jadi itu adalah rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, terkait dengan temuan kita, ya. Tetapi, kalaulah kemudian, ya, rekomendasi ini tidak memberikan makna, ya secara khusus ya dalam uh, proses uh, penulisan uh, sebuah artikel maka itu kemudian lebih baik kita tidak uh, gunakan ya dengan demikian apa yang saya uh, ingin uh, katakan bahwa uh, dalam uh, proses uh, penulisan artikel itu conclusion menurut saya itu cukup uh, boleh jadi adalah uh, penutup atau Eh, boleh jadi eh, dia adalah eh, kesimpulan dan sebagainya maka kemudian ya tidak perlu eh, kita eh, masukkan ya eh, adanya eh, Penguji. apa ananya rekomendasi ya kecuali kalau memang menurut kita bahwa dalam kaitan dengan eh, rekomendasi itu eh, sangat eh, urgent di situ dan itu merupakan satu kesatuan, ya, dari uh, artikel yang ingin uh, kita uh, kemukakan. Oleh karena itu, saya tidak memberi saran, Ibu, uh, adanya uh, rekomendasi untuk uh, sebuah uh, artikel karena ini kan modelnya kita uh, mengkonversi, ya, kita mengkonversi dari. Uh, Penulisan uh, skripsi, tesis, disertasi, ataupun uh, laporan uh, penelitian, ya, dengan demikian, maka kemudian rekomendasi-rekomendasi uh, itu apa arti atau apa meaningful yang ingin e kita uh, kemukakan? Ya, itu uh, jawaban saya, Pak Rusdin, terkait dengan uh, apakah perlu atau tidaknya sebuah uh, rekomendasi, dan boleh jadi adalah. Uh, dalam artikel itu tidak ada rekomendasi sehingga dia sepenuhnya adalah opsional, bukan menjadi sebuah sub yang wajib adanya dari sebuah uh, conclusion. Uh, demikian uh, jawaban saya. Baik, terima kasih, Pak Dokter. Uh, baik, dari selain jurnal Kopis apakah Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Boleh? Silakan dari tanya. leadership, Pak Zairun, ya, dari ya. leadership dari Alika Malang. Ya, ini saya tanyakan tentang kesimpulan ya penyimpulan ini kesimpulan yang baik yang bagus itu seperti apa kadang soalnya kadang-kadang kita temukan di kesimpulan itu hanya sebatas eh, ringkasan dari pembahasan itu nah, sebenarnya titik tekan dari kesimpulan dalam penyimpulan itu seperti apa mohon arahnya terima kasih ha, baik terima kasih Pak Zaidun dari jurnal leadership Malang silakan Pak Dokter langsung dijawab Terima kasih Mas Zaidun yang telah menguatkan pertanyaan. Jadi kita terjebak pada istilah baik dan benar. Ya, itu selalu oh, dalam berbagai eh, kondisi selalu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini yang baik dan benar. Jadi maksud saya eh, tidak ada juga eh, sebuah proses penyimpulan yang eh, tunggal atau monolitik. Tetapi paling tidak eh, kesimpulan ini adalah menjawab eh, pertanyaan Ya dari yang kita kemukakan uh, di awal tadi, ya. Jadi ketika kemudian ya ada uh, pertanyaan yang uh, kita uh, munculkan di bagian pendahuluan, boleh dalam bentuk pertanyaan, boleh dalam bentuk pernyataan, maka kemudian disinilah kita uh, harus menjawabnya. Ya, bagaimana ya. kemudian langkah-langkah yang menurut saya. Jadi ini salah satu cara. Boleh jadi ada cara yang lain, tapi menurut saya, Mas Zaidun, bahwa untuk ya. mewujudkan sebuah kesimpulan gunakan ini bahwa pertama adalah kita melihatnya secara lengkap dari pendahuluan sampai pembahasan, lalu kemudian kita lihat konteksnya, lalu kemudian kesimpulan yang tepat boleh jadi adalah kita juga boleh menulis artikelnya ya dalam cara seperti ini ya ketika masuk di bahagian ya kesimpulan atau penutup maka kita boleh menuliskan seperti ini Ya, kita mulai dengan kalimat hmm. artikel ini menyimpulkan bahwa umpamanya. Itu salah satu cara, ya. Selanjutnya ya, kita tambahkan data-datanya lalu kemudian terakhir akhirnya. Ya, kalau tadi memang uh, penting untuk mengemukakan rekomendasikan ya maka tambahkan. Ya, jadi ini menurut saya di antara cara bagaimana kita langsung uh, membuat uh, memandu pembaca kita supaya dia tidak bingung. Supaya pembaca kita uh, dapat uh, Mengelaborasi informasi uh, dari situ, ya, um, sambil menjawab pertanyaan ini, tolong uh, Mas Zaidun mungkin di uh, copy paste uh, link jurnalnya di situ di kolom chat, supaya langsung kita boleh lihat satu artikel dari jurnal leadership, bagaimana membuat kesimpulannya. Ya, uh, saya tidak mau menggunakan istilah. Uh, Kesimpulan yang baik dan benar, ya, karena uh, ini kan <tid> sangat klise sekali. Sangat klise istilahnya itu bahasa Indonesia yang baik yeah. dan benar, ya, itu. Tetapi paling tidak, bahwa kita langsung uh, perlu uh, sebuah uh, studi kasus, ya, bagaimana ketika uh, kita membuat uh, kesimpulan, ya, uh, menuliskan uh, sebuah uh, kesimpulan dari uh, proses penulisan uh, artikel. silakan Pak Zaidun Silahkan Pak Zaidun, ada ada linknya oh ah, ya itu ini sudah, ada, sudah ada Pak Dr. Ya, ini artikelnya mahasiswa tidak apa apa tidak apa apa artinya Maaf. paling tidak kita uh, mulai uh, melihatnya dari uh, sini uh, bagaimana kemudian ya uh, dalam proses uh, kita uh, melihat ya sebuah um, ini Uh, sangat cantik sekali tertata uh, bahkan uh, kemudian sudah dikasih animasi-animasi termasuk uh, ya ini sinta berapa ya mas zedun belum ini proses pendaftaran pak ismail hmm, kan baru okay. dua tahun baru dua tahun ini ya yeah. Ini co yeah. contoh uh, yeah. artikel yang berjudul "Tingkat Manajemen dan Manajer beserta Fungsi-Fungsi Manajemen". Wah, ini uh, <laughs> dari judul ini kita bisa lihat bahwa artikelnya uh, seperti buku referensi. Ya, <laughs> uh, ini mahasiswa, ma -ma -ma. <laughs> ya betul-betul. Yeah, nah, yeah. Lalu referensinya hanya empat, ya. Yeah. <laughs> <Wah. laughs> Nah, jadi eh, mahasiswa ini harus diedukasi bagaimana yeah. kemudian menulis artikel itu. Ya, apalagi kan eh, kalau di eh, terutama mahasiswa yang dari dalam ya, Al Hikam itu kan eh, satu model eh, pendidikan Islam yang menurut saya adalah eh, inovasi orang Indonesia di mana eh, bahwa eh, Pak eh, Kiai ya Pak Hasim Musadi justru kemudian mengenalkan model pesantren yang isinya adalah justru mahasiswa. Oke, okay, kita lihat. Ya, ini kan judulnya tingkat manajemen dan manajer beserta fungsi-fungsi manajemen. Berarti kalau kita lihat dari sini, maka paling tidak ada tiga informasi tingkat manajemen, manajemen. manajer, ya, lalu fungsi-fungsi manajemen. manajemen. Ya. ya. Kita lihat di bahagian pendahuluannya mana pertanyaannya? Berdasarkan pernyataan tersebut dalam proses, ah, ini yang saya eh, kemudian eh, menjadi kesulitan saya, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menelusuri apakah pendahuluannya sudah sejalan antara pendahuluan, hasil dan kesimpulan? Kenapa? Karena tidak ada tujuan penulisannya, yeah. ya tidak ada tujuan baik dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan sehingga ya hasil di sini ya suka-suka lah. karena kan tidak ada <laughs> cara me mengukurnya tidak ada tolok ukurnya ya kan di situ ya ketika kemudian mau masuk kepada kesimpulan, ya mau masuk kepada kesimpulan. Nah, ini kita mau masuk kepada kesimpulan. Nah, tadi kalau kita lihat judulnya kan ada tiga. Nah, ternyata kesimpulannya ada dua. Nah, ini eh, yang eh, boleh jadi adalah tidak sejalan tadi. Ya. Lalu kemudian kalaulah ini adalah uh, literatur review kalau ini adalah metodenya tadi kita kembali ke metode metodenya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka library research pustaka apa yang diteliti ya itu perlu menjadi uh, pertanyaan karena hmm. kalau kemudian mau menulis secara uh, kepustakaan Ya, maka boleh kita menggunakan ini modelnya. Ya. ya. Saya satu waktu menulis terkait dengan Arkun dalam artikel yang berbeda dengan tadi. Kalau tadi itu adalah sebuah artikel ya juga memang sudah mengkaji uh, Arkun ya namun kemudian dalam uh, artikel uh, yang lain ya uh, ada satu uh, tulisan lagi ya uh, terkait dengan uh, Arkun ini kemudian menggunakan uh, kajian pustaka artinya apa yang menjadi kajian pustaka adalah ya uh, kita sepenuhnya mengambil data-data yang berasal dari kepustakaan atau yang berasal dari buku ya maka kemudian ya itu kita lakukan ya sinilah uh, dalam uh, konteksnya itu yang disebut dengan uh, penelitian uh, pustaka ya saya uh, share screen ya ya yeah, Ya sebentar saya share screen ya ini sebuah artikel yang berjudul kitab suci bahasa Arab dan pembacaan teks tinjauan filsafat Muhammad Arkun ya di bagian ya metode ya itu kemudian ini adalah penelitian e, kepustakaan ya. Tetapi kemudian apa yang menjadi e, penjelasannya adalah perlu dikaji apa saja kajian terdahulu yang relevan. Ya. Lalu kemudian karya keilmuannya Arkun. Maka kita bisa lihat di sini Paling tidak ada berapa ini referensi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ini lebih dari 40 artikel ya bahkan lebih 50-an artikel yang dijadikan daftar pustaka ya kita lihat ya dari kalau ulumuna ini tidak menggunakan kata penutup ataupun kesimpulan tapi digunakan istilah catatan akhir ya contoh saja satu paragraf diskursus pemikiran Arkun tentang Al-Quran munculkan pro dan kontra pada saat yang sama namun demikian dalam konteks wacana ilmiah apa yang disampaikan Arkun berkenaan dengan cara membaca teks termasuk di dalamnya Al-Quran memerlukan penguasaan tersendiri di mana saat membaca teks harus disertai kemampuan analisis yang memadai bla 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 bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran bla 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 dalam pandangan Arkun ini kemudian disebut sebagai tradisi jadi catatan akhir yang menjadi istilah eh, jurnal ulumuna di UIN Mataram ini eh, juga tetap sebagai sebuah kesimpulan ataupun sebagai penutup. Jadi, sebuah penjelasan ketika ada orang yang tidak membaca secara menyeluruh artikelnya, dia boleh membaca kesimpulannya. Ya, atau juga di awal dia membaca abstrak, setelah membaca abstrak dia turun langsung kepada kesimpulan. Dia tidak lagi membaca hasil pembahasan dan sebagainya karena di situ. Namun kalau kita tadi lihat leadership, maka kita masih butuh waktu bagaimana mentraining, bagaimana editor jurnal. Melatih para penulisnya supaya bisa menulis lagi, mendekati kalaulah tidak bisa sempurna mengikuti instrumen akreditasi, tapi paling tidak mendekati di situ. Ya, ketercukupan referensi tadi perlu diperbaiki karena masih satu artikel, hanya empat artikel, apa empat referensinya itu pun hanya buku semua, tidak ada artikel. Jadi, boleh jadi kalau artikel yang tadi... Ya, leadership ini yang kita lihat salah satunya ini adalah artikel seperti bab dalam buku buku referensi atau buku ajar atau bahkan modul. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena walaupun disebut metode penelitian, tetapi metode penelitian itu harus menggambarkan apa yang dilakukan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, bagaimana kemudian cara penulis memverifikasi datanya? Ya. Setelah itu kemudian bagaimana memastikan bahwa data-data itu benar? Berarti harus ada triangulasinya ya itu di bagian uh, metodenya ya lalu kemudian ada kata ini ya apakah kita perlukan atau tidak ada kata oleh ya di situ kemudian ya uh, coba kita cek ya apakah kemudian jurnal-jurnal lain menggunakannya atau tidak ya ada abstrak ya ini uh, terakhir sebelum uh, kalau ada pertanyaan yang lain atau sebelum kita lanjut kepada jurnal yang lain adalah sering sekali kekeliruan kita pada uh, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui. Ingat kembali taksonomi Bloom, ya, taksonomi Bloom itu kemudian C1 sampai C6, ya, di mana kemudian taksonomi Bloom yang uh, terendah, ya, itu adalah uh, mengetahui, ya, atau kemudian memahami, ya maka apa yang perlu kita lakukan adalah menggunakan ya kata-kata uh, operasional ya kata-kata uh, teknis ya dalam arti bagaimana kemudian kita menunjukkan taksonomi Bloom dengan level higher order thinking skill ya ini kita bisa lihat salah satunya nih taksonomi Bloom ya jadi jangan gunakan knowledge comprehension dan applications minimal gunakan analisis sintesis dan evaluasi ya kalau kemudian kita menggunakan analisis sintesis dan evaluasi maka ini akan muncul ya eh, sebuah sumbangsi bagi eh, ilmu pengetahuan ini satu cara lainnya adalah ya cari kata operasional taksonomi bloom ya. Kata operasional dari taksonomi Bloom, ya sebagai contoh dari eh, kata kerja eh, ranah efektif memilih, mempertanyakan, mengikuti, ya, mengklasifikasi, mengkombinasi dan sebagainya. Itu kalau taksonomi belum zaman dulu. Ya, sementara ada Taksonomi Bloom, ya digital verbs, ya dalam konteks uh, literasi digital, ya penggunaan kata uh, kondisi digital hari ini. Maka kata kerjanya adalah, ya ini bisa dilihat ini, ya ada Bloom digital taksonomi verb. Lagi-lagi sederhananya adalah. Higher order thinking skill, ya, berpikir tingkat tinggi tetapi bukan low order thinking uh, skill. Demikian, Pak Din, uh, ya, jawaban uh, pertanyaan uh, dari sekaligus juga kita langsung iya, uh, sudah lihat ke jurnalnya, ya, ya uh, supaya kemudian. Nanti, prinsip-prinsip yang atau panduan-panduan ini bukan aturan, tapi panduan-panduan yang memungkinkan untuk kita, apa namanya, aplikasikan dalam proses penulisan artikel itu, kemudian bisa terlihat secara operasional. Demikian untuk sementara, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih uh, Pak Dokter. Uh, tadi sekaligus bedah jurnal pertama leadership nomor 6 ya. Uh, ini sudah ada dari loyalitas. Uh, nampaknya ini kita harus batasi uh, maksimal 6 menit satu jurnal ini, Pak Doktor. Oke, okay, oke, okay, nah, oke. Okay. Jadi tadi seperti leadership, I seperti lewat. <laughs> uh, silakan uh, dari loyalitas, apakah sudah siap untuk? Linknya sudah tersedia di kolom chat. Oke, okay. ya. uh, loyalitas dari uh, Nur Anim, uh, jurnal kami, loyalitas pengabdian kepada masyarakat untuk penulis-penulis yang menulis daftar re referensi yang minim sekali. Bagaimana solusi selanjutnya? Solusi dari saya ini sedari saya, ya, jangan diambil hati, uh, Mbak Nur, jangan marah, ya, jangan baper. Uh, kalau memang penulisnya tidak bisa mengikuti panduan penulisannya sudah ditolak saja, ya daripada terbit lalu kemudian artikelnya tidak memenuhi kriteria penulisan artikel atau kemudian memenuhi kriteria penulisan apa penerbitan jurnal yang kemudian mendekati kesempurnaan untuk akreditasi. Jadi menurut saya itu. Namun kemudian adalah eh mari saya ingin mengajak kita tidak menggunakan istilah jurnal pengabdian. Ya, kenapa? Karena jurnal itu kan sejatinya adalah berasal dari riset. Ya. Jadi publikasi-publikasi yang wujud, publikasi-publikasi yang ada hari ini adalah sepenuhnya adalah dari data-data riset. Boleh jadi adalah Awalnya merupakan pengabdian masyarakat, lalu kemudian dielaborasi, ditulis menjadi seperti itu. Dan menurut saya ini adalah bid'ah dalalah. Ya, kenapa bid'ah dalalah? Adalah karena ya, jangan sampai kemudian justru kita mengada-adakan, kita kemudian apa namanya mengada-ada. Ya, contoh kita ambil satu artikel. Ya, pelatihan kemampuan komunikasi bahasa Inggris sebagai kesiapan ekonomi bagi siswa PIKR di SMP Muhammadiyah Rawa Bening. wah ini kan eh, judulnya seperti judul laporan pengabdian ya padahal kita ingin bahwa jurnal itu menerbitkan artikel ya ah itu lihat referensinya satu dua tiga empat lima Nah, ini yang menurut saya tadi ada kesilapan tadi, ketika kemudian referensi itu justru menggunakan undang-undang. Ya, tapi ya tidak apa-apa, ini jadi pelajaran yang sudah terbit, biarkan yang sudah terbit, yang kemudian nanti pada saat kita uh, belum uh, terbit, maka kemudian itu yang uh, kita uh, pelajari. Saya cari PDF-nya. Oke, okay. ini uh, PDF-nya. Ya, kita lihat. Ya, ini e, judulnya. Ya. Yang jadi e, masalah adalah, e, menurut saya perlu diperhatikan soal nama. Kalau seperti tadi Zulaikah, ini kan nama tunggal. Nah, ini perlu penyelesaiannya adalah apakah didouble Zulaikah Zulaikah atau justru kemudian dalam bentuk Zulaikah ini diikutkan nama bapak atau nama keluarga dan sebagainya. Jadi cara kita adalah bagaimana ya supaya bisa ada first name dan ada last name. Ya, mursilah juga ini juga jadi masalah. Oke. Lalu kemudian ketika sebuah informasi adalah informasi yang postulat maka itu saya kira tidak perlu kita ulang-ulangi. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Sure, pasti itu. Ya, kecuali kalau kita punya uh, penjelasan yang lain. Ya. Lalu kemudian kita langsung mensitasi Hurlock ya, tahun 93. Uh, ini eh, sejak awal eh, memang karena jurnalnya eh, dibuat dengan eh, model bahwa jurnal pengabdian masyarakat ini yang memang eh, tidak eh, apa, eh, berterima ya, tidak eh, kita lihat. Nah itu ada eh, lihat catatan kaki nomor tiga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah jadi sederhananya menurut saya begini, kita terutama yang berasal dari tarbiyah, berasal dari pendidikan, itu kan mengenal penelitian tindakan kelas, ya. Walaupun kemudian cara kita mengumpulkan data ada siklus dan sebagainya, tetap ditulis sebagai sebuah artikel penelitian. Maka boleh jadi ini adalah jurnal yang berbasis apa? pengabdian masyarakat berbasis riset ya jadi pengabdian masyarakat yang di-riset. ada proposalnya dan sebagainya namun kemudian dia tidak harus menjadi jurnal pengabdian ya karena kalau ada jurnal pengabdian berarti harus ada dong uh, jurnal teaching and learning ya karena untuk mendiferensiasi antara jurnal uh, pengabdian masyarakat community service lalu jurnal teaching and learning lalu kemudian uh, jurnal yang khusus memang uh, dari riset itu uh, komentar saya untuk uh, jurnal ini ya yeah, uh, <silence> Sudah lima menit supaya kemudian kita punya kesempatan mengelaborasi jurnal-jurnal uh, uh, yang lain. Tetapi Bapak Ibu silahkan melihat video-video uh, yang uh, sudah ada kelas A dan kelas B. Uh, paling tidak mungkin uh, bisa lebih detail karena bahkan di kelas A itu ketika saya membedah sebuah jurnal itu uh, 30 menit satu jurnal saja. Tapi ini kita uh, ubah uh, metodenya uh, satu jurnal kita 5 sampai 6 menit. Uh, silahkan Pak Rusdin. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah Jurnal Loyalitas nomor 8 sudah. Selanjutnya kita ke Legitima nomor 7, apakah pengelolanya sudah ada? Editor-in-chief-nya atau yang lain? Kalau tidak ada ini kita lewatkan ya. Legitima dari Kediri, tidak ada. Kita ke nomor 10, Mantik. Apakah pengelolanya ada? Jurnal Mantik, Silakan kita lewati lagi. Mohon maaf, Pak. Untuk legitima itu sudah kelas B. Nah, untuk dari Yai Kediri itu kopis, Pak, yang hadir. Oh, silakan jurnal kopis ya. Jadi tadi mengganti mantik ya. Silakan jurnal kopis. Eh, dituliskan linknya di kolom chat. jurnal Kopis itu nomor berapa ya? Sudah, Pak. Ah ya, sudah. Silakan uh, Pak Dokter, sudah ada Oke, linknya untuk ini jurnal Kopis. ini dari copies. IAI Tribakti yang ada jurnal Kopis uh, dari Kediri. Ya, dari pesantren uh, Tribakti ya. Ya, kita lihat sejenak. Saya share screen. Ya, ini volume 3 nomor 2, berarti sudah 3 tahun. Ya, kita lihat di judulnya Refleksi, Representasi, dan Simulasi Studi Kasus pada Pemberitaan Kompas dan YouTube Dunia Manji Strategi Perencanaan Komunikasi Dakwah Masjid Peneleh, Surabaya Perilaku Dakwah Komunitas Desainer Muslim di Jombang Ya Al-Mabadi Al-Khamsah dan al Kulia Al-Khamsah sebagai konsep penjamin hak kebebasan beragama, berkeyakinan Ya, mul The theoretical Communication Framework of Slang Language, a case study toward interpretation and the use of Anjay Indonesia. Oke, okay. coba kita lihat uh, satu artikel perilaku dakwah komunitas uh, designer uh, Muslim uh, di Jombang. Ya, kita lihat dulu abstraknya. Ya, abstrak itu kan paling tidak komponennya seperti ini. Sebentar saya. Ya, ketika kemudian kita mau menuliskan sebuah abstrak, maka apa yang Uh, harus uh, muncul paling tidak adalah abstrak ya ketika kita mau menuliskan uh, sebuah abstrak yang harus muncul di situ ya uh, alasan kenapa isu ini penting Lalu kemudian ya apa tujuannya? Metode hasil pembahasan kesimpulan. Jadi paling tidak ada enam. Namun kemudian kalau ini tidak mau digunakan nomor satu maka ini bisa tidak digunakan. Tapi berarti paling tidak ada lima. Ya, tujuan metode hasil pembahasan kesimpulan ya itu kalau menuliskan uh, abstrak sekarang uh, kita cek uh, jurnalnya ya yeah. Muslim Designer Community Chapter Jombang a community that is active in in social activities such as Islamic studies training talk show exhibition of visual dakwah works and so on The phenomenon of preaching through visual indicate that now graphic dakwah has received wide attention and is in demand by various circle of society. Then how is the behavior of the Muslim designer community chapter Jombang preaching? What is the influence of preaching activities through graphic visual communication? Ya, yeah, berarti ada dua pertanyaan yang muncul. Berarti sudah ada pertanyaannya. The study uses a qualitative research type with a case study approach with phenomenological data. Science. The result shows that the preaching behavior of Muslim community in carrying out graphic da'wah can be seen in two phases. Namely, Oh, ini um, tidak menjawab pertanyaannya. Kan pertanyaannya adalah, how is the behavior? Justru dijawab adalah uh, can be seen in phases ya. Yeah. Jadi dia melihat uh, fase-fasenya ya. Yeah. Berarti bisa jadi kalau mau mudah uh, gunakan uh, apa formulasi ulang pertanyaannya. Pertanyaan kedua, uh, what is the influence of preaching activities through graphic visual communications? My, uh, meanwhile, the influence of the delivery of dakwah through graphic media by Muslim designer community chapter Jombang covers three aspects, namely kognitif. Ini terlalu memaksakan, memaksakan bagaimana? Karena kan katanya kualitatif, studi kasus. Untuk apa bicara pengaruh? Ya, ini kan eh, terpe, apa, eh, terkontaminasi oleh kuantitatif. Kalau kuantitatif bicara pengaruh, silahkan. Tapi yang nah, lalu kemudian hanya yang muncul dari sini justru adalah ya, baru sampai menjawab pertanyaan, belum ada pembahasannya, belum ada kesimpulannya. Ya, kita perlu apa tujuh? Eh, Komponennya paling tidak lima hal tadi tujuan, metode, hasil, ya di situ yang perlu kita lihat bahwa tidak hanya sepotong-sepotong, tetapi kemudian dia lebih detail, ya, lebih kemudian memenuhi semua kom komposisi yang ada, ya ketika kemudian memenuhi komposisi yang ada maka uh, itu akan lengkap ya saya akan uh, share screen satu contoh abstrak ya tadi saya kemukakan bahwa harus ada alasan uh, penelitian ya lalu kemudian ada uh, tujuannya ya ada uh, metodenya Ya, ada hasil pembahasan dan kesimpulannya. Ya. Ini satu contoh abstraknya. Masjid menjadi tempat ibadah utama bagi umat Islam hanya saja ketika menyaksikan Masjid Raya di Sinjai yang tidak mengalami perubahan dalam bangunan, maka ini menjadi tanda tanya tersendiri. Untuk itu, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan stagnasi pembangunan Masjid Raya Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan penelitian ini dijalankan dengan metode studi kasus. Wawancara mendalam dilaksanakan pada tiga orang subjek penelitian. Artikel menunjukkan bahwa stagnasi pembangunan masjid raya terjadi karena adanya perbedaan pandangan antar pengurus masjid. Satu kelompok memandang bahwa sudah saatnya masjid mengalami renovasi, hanya saja masjid ketika direnovasi akan menghilangkan amal jariah bagi penyumbang sebelumnya Demikian pula dengan ketiadaan perencanaan perluasan masjid yang disusun oleh pengurus masjid. Akhirnya, Artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat dua kelompok yang memandang bagaimana perlunya renovasi masjid. Ini menurut saya adalah satu contoh abstrak yang sudah mengemukakan ini keenam ya komponen. Tapi kalaulah kemudian ya kita lihat uh, di uh, jurnal uh, tadi di jurnal uh, apa ini kopis ya di jurnal kopis justru pada bahagian abstrak saja itu kemudian e, dibiarkan tidak melengkapi e, abstraknya itu jawaban saya pak Rustin untuk e, ya. jurnal kopis ini kita lihat abstraknya saja e, jadi bapak ibu e, mengelola jurnal itu seperti menjadi pengurus masjid ya harus total harus ikhlas ya kalau bahasanya Kementerian Agama ikhlas beramal Kenapa? Karena kita harus mengutu-ngutu ini, mengecek satu persatu artikel itu sebelum terbit. Ya, lebih bagus. Ya, kemudian terbitnya minimal daripada kemudian mau mencapai tar target, maksimal, tapi justru artikelnya tidak memenuhi kriteria akreditasi. Itu jawaban saya, ya, Pak Arus. Ya, baik. Terima kasih, Pak Dokter. Kita masih ada waktu 10 menit. Ini sudah tayang di kolom chat jurnal warakat dari Deli Serdang. Uh, dan kita usahakan bisa selesai juga untuk JTM dari Sinjai. Silakan uh, Pak Doktor. Oke, okay. uh, saya berusaha memaksimalkan uh, waktu yang uh, tersisa ini, mudah-mudahan bisa uh, sedikit uh, mengomentari warakat, dan juga uh, akan sedikit uh, mengomentari uh, dari Sinjai ini JTM. Uh, uh, Di mana kemudian uh, ketika kita melihat uh, jurnal warakat kita lihat ini sudah volume keenam ya sudah terbit berarti enam tahun ya sudah enam tahun ya kita lihat jurnal yang volume keenamnya ya volume ke keenamnya pembinaan keagamaan dalam lingkungan keluarga pengasuh anak korban perceraian ya kita cek dulu pengelolanya Pak Slamet apakah monitor hadir pak oh ya, okay. ya. ini Pak Slamet kembali tadi saya sudah kemukakan seperti soal nama itu Rahmi persoalannya bagaimana kita mengidentifikasinya di OJS itu kan di OJS perlu first name dan perlu last name ya, Pak. nah itu maka perlu di double apakah Rahmi Rahmi atau mungkin Rahmi Fulan dan sebagainya oke soal afiliasi sudah bagus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pakai bahasa Indonesia ya memang mungkin Bapak Ibu perlu mengedukasi para penulis artikel untuk terkait menulis abstrak. Lihat abstraknya tadi belum memenuhi kriteria. Ya. Referensinya eh, sudah mulai bagus. Ya, bahkan eh, kemudian eh, sudah menggunakan jurnal sebagian besar. Ya, ini terkait dengan eh, referensi Ya, coba kita buka PDF-nya. Nah, sambil itu juga kita usahakan buka jurnal JTM. Ya, supaya berjalan paralel. Ya, ini yang terjadi Uh, DB error My SQL server has gone away. Apa Biasanya yang enggak, ter terjadi Pak Slamet? Di saya enggak, Pak. Servernya yang bermasalah ini? Enggak, kalau di saya enggak, Pak. Uh, di komputernya Pak Slamet enggak bermasalah, karena kan sudah sering membuka, uh, oh, gitu. otomatis uh, me akan merecall uh, data yang sudah ada sebelumnya. Tetapi kalau orang lain yang mengakses dari luar, saya kan kali pertama nih mengakses Warakat pertama kali. Justru server ininya, server websitenya yang error nih. Apa kira-kira yang mesti itu? Di... Beritahukan ke tim IT-nya bahwa SQL-nya, MySQL yang ini bermasalah. Oke pak. Mm -hmm. Uh, bermasalah. Jadi itu kalau soal uh, abstrak tadi perlu uh, kita uh, lihat secara detail. Jadi uh, saya mungkin uh, itu penuh tuh servernya. Ya, servernya mungkin yang uh, penuh tadi. Yang... Ya penuh. Mungkin bisa dihapus gitu nanti. Mm -mm. Oh. Baik, ya. pak. Baik pak. Okay. Jadi eh, tadi itu sudah ada tim IT yang memberi suara eh, Kc-nya dihapus ya terlalu eh, penuh dan sebagainya. Eh, lalu kemudian jangan sampai eh, itu eh, apa me menghalangi orang untuk eh, memang di Pak eh, Slamet sudah bagus, namun kemudian ketika eh, orang lain yang mau eh, apa namanya mau eh, mengaksesnya itu kemudian eh, ter terjadi eh, kendala. Oke, okay. terakhir kita klik uh, dari uh, Sinjai tadris uh, matematika ini uh, Sinjai uh, lumayan bagus ya saya katakan bagus kenapa karena uh, di kelas uh, B juga kemarin ada beberapa berarti sudah mulai uh, muncul uh, proses uh, apa uh, tumbuhnya ekosistem uh, keilmuan dalam bentuk uh, penerbitan uh, artikel jurnal dan kali ini jurnal yang dikelola oleh Tadris Matematika GTMT, JTM, ya ini kemudian yang apa mengikuti di kelas C ya kita lihat satu artikelnya analisis kesalahan siswa dalam memecahkan masalah pisah ditinjau jauh dari gender wah ini sangat spesifik. Pengaruh model tim assisted individualization (TAI) terhadap kemampuan berpikir kritis matematika matematis siswa berbasis media WhatsApp. Jadi Bapak Ibu sering sekali orang Indonesia ini bukan hanya JTMT yang uh, melakukan itu. Orang Indonesia secara umum selalu ada kata pengaruh, pengaruh, pengaruh. Ya ini uh, kita usahakan jangan gunakan itu. Kita usahakan ketika sebuah judul itu lebih kepada menggambarkan hasilnya. Ya, bukan sesuai dengan judul laporan penelitian. Ya atau kemudian kita sering sekali juga menggunakan ini eh, apa NHT, TPS dan sebagainya. Kenapa tidak ditulis saja model number head together dan think pair share? Ya tidak perlu ada NHT, tidak perlu ada TPS dan sebagainya. Karena kalau di situ kan membuat tambahan-tambahan saja. Ya lalu Ketika Bapak Ibu juga mengetikan usahakan teliti, seperti tadi, kepraktisan, kepraktisan pembelajaran menggunakan aplikasi Edmodo. Apa yang terjadi? Lihat ini ya, dalam kata "menggunakan" itu kan uh, typo ya, ketika ketidak ketidaktelitian, jadi harus teliti, harus kemudian konsentrasi sehingga kemudian proses penulisannya itu kemudian menulisnya juga jangan sampai ada kekeliruan dan sebagainya ya terakhir begini indeks itu Bapak Ibu artinya bahwa dia pangkalan data namun turnitin grammarly itu kan bukan indeks ya. Oh tools, tools. Oh ya, berarti sudah uh, disebut tools. Ya, sekarang pertanyaannya, ini untuk meramai-ramaikan ini untuk apa? Ditunjukkan uh, toolsnya Mendeley, Turnitin. Uh, artinya bahwa tunjukkan apa yang perlu saja, ya supaya uh, memang uh, apa tata letaknya itu Um, jurnalnya hanya betul-betul ya, jurnal ya, bukan kemudian website yang harus muncul semua informasinya ya. Seperti ini, kita lihat kenapa harus ada uh, Flag uh, counter*, karena kan terkait dengan pengunjung. Oke, okay. berarti kan ada penjelasannya ya. Indeksnya apa saja? Ada indeksnya Google Scholar, Moraref, ada Garuda, lalu uh, tools dan sebagainya ya. Coba didiskusikan kembali, jangan sampai itu uh, terlalu... apa namanya? dekoratif saja, tidak esensial, tapi dia dekoratif. Itu saya kira, Pak Rusdin kita sudah berada di penghujung acara kita kelas C. Terima kasih Bapak Ibu telah menemani kita semua berdiskusi. Ya, lalu kemudian mudah-mudahan nanti dalam kesempatan-kesempatan berikutnya kita masih bisa bersama dan nanti Pak Slamet saya akan berikan catatan-catatan nanti melalui grup supaya kemudian bisa dibaca juga oleh yang lain demikian terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan jikalau dalam dua jam ini bersama-sama belajar dengan Bapak Ibu terkait dengan persiapan akreditasi jurnal dalam rangka menuju akreditasi jurnal kita masing-masing ada hal-hal yang tidak ber kenal kekeliruan dan sebagainya uh, mohon maaf billahi Taufikal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Pak Rustin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Terima kasih uh, narasumber kita Pak Ismail uh, hari ini uh, sepertinya sama dengan pekan kemarin Pak dokter kita membedah lima jurnal Uh, tepat dua jam uh, Oke, ya. mungkin uh, kami beri kesempatan oh, ya, ya. apabila ada yang mau dikonfirmasi lagi dari peserta bila tidak ada silakan ada penyampaian dari Pak Tabrani mungkin uh, tidak ada pak udah oh iya, ya iya. mungkin ini ya. langsung langsung ditutup ya, saja ya Pak atau bagaimana oh iya, boleh Iya <laughs> ya, ya, baik. baik ya, uh, uh, nanti dikembalikan ke saja nanti. Oh iya, Bu Nurul, gimana Bu Nurul? Baik, Bapak. Uh, terima kasih sebelumnya kepada narasumber yaitu Bapak Dr. Ismail, uh, Bapak Rusdi sebagai moderator dan kepada Bapak Tabrani juga sebagai host yang sudah uh, membantu uh, dan kepada seluruh peserta uh, Bapak Ibu yang telah mengikuti acara pada hari ini. Saya selaku host mohon maaf atas segala kekurangan. Uh, mungkin uh, saya akhiri wabillahi hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul mungkin mau mau ini apa dokumentasi? Silakan. Biasanya ada sesi. Baik, Silakan Bapak, ya, Bapak Ibu bisa mengaktifkan ini. ya, mengaktifkan <laughs> kameranya silakan. Bapak tadi okay, remindernya udah dikirim, Pak. Oke, hey, makasih. Saya mudah-mudahan Sabtu ahad ini bisa selesaikan. <laughs> ya. Hey. Oke. Okay, sudah berarti ya. Oke, okay, makasih banyak semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Uh, tentu tidak cukup untuk membeda semuanya. Uh, Semoga nanti bisa dilanjutkan di uh, WA group ya. Pak, mungkin, mungkin hanya sekian. Uh, kami uh, izin tutup, Zoom-nya. Baik. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih Barusdi. Terima kasih. Siap. Siap Pak. Yuk. Terima kasih. Pak. Semuanya terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya terima kasih ya. semuanya. Ya, ya.